Setelah kita kurangi, ini satu pot ini 70% akar, karena memang sudah lama, ini umurnya sudah lebih dari 5 tahun lebih. Ini anaknya sebenarnya banyak dan ini bisa dipisah, tapi karena jarak dengan induknya terlalu dekat, kemungkinan juga susah. Ini juga menancap kuat, lengket dengan induknya, jadi ya agak susah untuk dipindahkan, untuk dipisah dengan induknya. Dan inilah media yang kita gunakan, berupa tanah gembur dicampur dengan pupuk kandang. Untuk bunga seperti ini ya gak apa-apa lah, pupuk kandang pakai kotoran kambing, tapi kalau untuk tanaman durian sebaiknya jangan. Ini karena akarnya kuat seperti akar kelapa, jadi ya kotoran kambing juga gak apa-apa asal yang sudah kering. Oke, segera kita aplikasikan.